Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aplikasi yang sangat populer dan berguna dalam dunia desain grafis, yaitu Canva. Jadi, jika kalian tertarik untuk membuat desain yang menarik dan profesional tanpa harus memiliki keahlian desain yang mendalam, kalian berada di tempat yang tepat. Canva adalah sebuah aplikasi desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai macam desain dengan mudah dan cepat. Dengan Canva, kalian dapat membuat poster, undangan, presentasi, media sosial, dan masih banyak lagi, tanpa perlu memiliki keahlian desain yang rumit. Aplikasi ini sangat populer di kalangan pengguna yang ingin membuat desain yang menarik dan profesional tanpa harus menguasai software desain yang rumit. Fitur-fitur Canva. Template Design. Canva menyediakan berbagai tempat desain yang siap pakai untuk berbagai keperluan seperti poster, undangan, kartu nama, dan lain-lain. Kalian dapat memilih template yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan mengeditnya sesuai dengan selera. Alat desain yang mudah digunakan. Canva memiliki antar muka yang intuitif dan mudah digunakan. Kalian dapat dengan mudah menambahkan teks, gambar, icon, dan elemen desain lainnya ke dalam desain kalian. Selain itu, Canva juga menyediakan berbagai alat pengeditan seperti pemangkasan gambar, penyesuaian warna, dan lain-lain. Koleksi gambar dan grafis. Canva menyediakan koleksi gambar dan grafis yang sangat luas. Kalian dapat mencari gambar yang sesuai dengan tema desain kalian dan langsung menggunakannya dalam desain. Selain itu, Canva juga menyediakan berbagai icon, bentuk, dan elemen desain lainnya yang dapat digunakan untuk mempercantik desain. Kolaborasi tim. Canva juga memungkinkan kalian untuk berkolaborasi dengan tim kalian dalam membuat desain. Kalian dapat mengundang anggota tim lainnya untuk mengedit dan memberikan pemasukan pada desain yang sedang dikerjakan. Integrasi dengan platform lain. Canva dapat diintegrasikan dengan berbagai platform lain seperti Dropbox, Google Drive, dan media sosial. Kalian dapat dengan mudah mengimpor gambar dan file lainnya ke dalam Canva, serta membagikan desain kalian langsung ke media sosial. Kelebihan aplikasi Canva. Mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun, menyediakan berbagai template desain yang siap pakai. Koleksi gambar dan grafis yang luas. Memiliki antar muka yang intuitif dan mudah dipahami. Dapat diakses melalui web browser atau aplikasi mobile. Jadi, itulah sedikit gambaran tentang aplikasi Canva. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info-info konten menarik lainnya seputar dunia desain grafis.